itu ada project baru, web series. Saya dapat peran sebagai Cahya. Kemarin aku di Singapura itu 4 hari dan syutingnya cuma 1 hari. Kemarin ke Singapura itu keempat kali. Jadi yang ketiga kali liburan, yang terakhir kemarin kerja. Harapannya gokil, karena saya kurang paham bahasa Inggris. Mereka itu semua sutradara dan tim semuanya itu pakai bahasa Inggris. Saya bawa teman si Gary ke Singapura buat lihat translate. Dan overall semuanya keren semuanya. Pengalaman luar biasa. Rencana terdekat nggak ada, cuma planning buat syuting kesana lagi, insya Allah, karena kemarin bos PH-nya alhamdulillah suka sama saya, dan mereka kalau misalnya ada rezeki mau ngajak lagi. Dancer sebenarnya aku nari itu dari umur 5 tahun, cuma umur 20 tahun saya ke boyband, mau lama ke nyanyi, ke dance, sinetron juga, ke acting. Cuma di sini di Batavia ya, di Batavia baru 3 tahun. Mungkin hobi ya, karena hobi. Awalnya karena hobi, ya udah jadi pekerjaan juga sampingan. Masukkan aja. Kesannya, kesan yang paling menarik itu saya suka lupa gerakan. Dan di atas panggung aja bisa ketawa gitu. Ya, pengalaman buat jadi dancer itu nunggu lama itu yang paling males, itu nunggu lama, kadang kepleset jatuh kalau panggungnya licin, itu pernah. Selain ngedance, kegiatan saya di rumah itu paling olahraga nge-gym, nonton, nongkrong, ngopi, tidur paling sering. Tertarik dengan dunia tari, apa ya, satu ya mungkin karena hobi, terus tantangannya juga lumayan banyak, dari mulai cara berpikir kita, gerakan baru, terus dari segi power dan lain-lainnya juga, pokoknya keren lah. Jangka pendek, mudah-mudahan saya dikasih dalam asmara ya, dikasih jodoh yang cepat, yang baik, yang sayang sama keluarga saya. Jangka panjangnya buat karir ya, buat karir mudah-mudahan saya bisa terjun lagi ke dunia sinetron, film, dan lain-lain gitu. Yang apa yang berkesan adalah saat saya jadi model, itu pertama kali saya jadi model live dari acara dangdut itu. Alam punya pacar apa ya, belum? Belum. Putri Pandora. Kriteria cewek yang saya cari, dia soleha, sayang sama saya, bisa mengurus keluarga masa depan saya, dan sayang sama orang tua saya. Lagi deket sama siapa? Gak ada. Pada kabur. Lidah satu itu, jujur ya, saya menjagokan ada tiga. Selfie, Rara, dulu itu sama. Siapa yang kedua? Dua menit. Nabila. Alasannya karena mereka suaranya bagus, kreatifnya juga keren, luar biasa mereka bertiga itu.
perasaannya 10 juta followers yang mengejar pada itu, wow, luar biasa ya. Saya tidak menyangka bakal sebanyak itu. Yang saya lakukan saat itu, saya berakting dengan baik, mengikuti alurnya selfie, mengikuti cerita dari lagu tersebut, dan alhamdulillah penonton semua pada baper, banyak yang DM, banyak yang komen-komen, alhamdulillah senang banget. Apa dengan adanya Avi Lover, saya bersyukur banget karena mereka mensupport, bukan masalah mensupport percintaan, tapi mereka mensupport karena karir. Karir saya, karir Selfie. Jadi ya, saya bersyukur banget, mereka selalu berdoa, mendoakan saya, selalu support saya setiap hari. Terima kasih banyak. Berapa besar saya sama Avi Lover? Besar sekali, karena dengan mereka, dengan adanya mereka, saya bisa sampai saat ini. Kesan pertama senang dengan munculnya Blower, senang banget dan tidak nyangka mereka itu sayang banget sama saya itu. Harapan besar untuk Blower, mudah-mudahan makin kompak terus, kita makin dekat, bisa silaturahmi, bisa ketemu dimanapun Blower berada. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa adain meet and greet bareng kalian. Perasaan saya ketika ada penjodohan sama Selfie, bingung dan ya maksudnya itu bentuk sayang mereka sama saya, mungkin itu dampak dari bapernya sih mengejar badai sama tamu malam minggu itu, jadi mereka menjodoh-jodohkan saya. Ya gimana ya, bingung jawabnya. Ya kalau masalah jodoh itu Allah yang mengatur. Mereka itu punya hak asasi manusia masing-masing, jadi mereka mau berkomentar apa, mereka mau berbuat apa, itu selama tidak merugikan kita, itu hak saja. Perasaannya sama ya seperti peserta yang lain, cuma sama Selfie ini bedanya itu dia kerjasamanya enak. Eye contact dari mulai actingnya, dari mulai body language-nya, itu dia enak untuk diajak kerjasama. Ya mungkin karena saya belum mengenal lebih Selfie seperti apa, cuma sebatas kita di panggung, di belakang panggung ngobrol seadanya, jadi mungkin belum tahu juga. Bukan gak berani, mungkin karena belum ketemu ya. Pernah sekali foto, ternyata bulianya luar biasa dari pihak adalah. Jadi belum berani ya. Bukan belum berani, belum ketemu sama Selfie-nya lagi. Ya mungkin next bisa buat foto bareng seperti kayak teman-teman yang lainnya. Komunikasi sama Selfie belum ada lagi. Mengagumi ya, karena dia perempuan yang pintar, yang suaranya keren. Mungkin semua orang juga bisa mengagumi Selfie dengan suaranya, dengan kepintarannya dia, dengan kreativitasnya dia, dengan bakatnya dia, itu mungkin semua orang bisa mengaguminya. Dari semenjak dia pulang umroh, belum ketemu lagi sama Selfie. Oleh-oleh beberapa juga saya kasih. Kalau untuk Selfie mungkin masih ada sisa beberapa oleh-oleh di rumah, jadi bisa buat siapa. Warga Sope yang baper sama performnya saya sama Selfie, seneng ya, karena kan ini karya itu. Saya bisa menampilkan yang terbaik buat seluruh masyarakat Indonesia yang menonton, dan akhirnya mereka baper kasarnya. Sampai tujuannya.
rencana couple perform sama selfie belum tahu ya, karena saya juga punya atasan. Saya tergantung atasan saya, kalau misalkan saya diduetkan sama selfie buat jadi model lagi, ya kenapa enggak. Lagu apa ya, lagu yang mengharapkan buat selfie saat ini belum ada. Sampaikan buat selfie pesannya yang lagi naik daun kan, jangan sombong, tetap rendah hati, terutama itu skillnya dijaga, tetap jadi selfie yang sosok selfie yang baik, yang rendah hati, yang punya kualitas keren, itu aja.